السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمدين وعلى آله الطاهرين أصحاب الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما وَرِزُقْنَا فهما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم أعطي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك فعل الخيرات <applause> وترك المنكرات وحب المساكين وان تغفر لنا وترحمنا واذا اردت فتنه في قوم فتوفنا غير مفتونين. اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا لحبك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمشايخهم وللحاضرين والسامعين. اللهم ارزقنا الاخلاص في القول والعمل يا رب العالمين. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa alhamdulillah wa syukurillah ala wa fadli. Kita dipertemukan kembali di pengajian pagi hari ini, pengajian untuk membaca kitab Qami Utthuyan Syarah Manzumat Su'abil Iman. Satu kitab yang menjelaskan tentang cabang-cabang iman. Semoga apa yang kita pelajari pada pengajian pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah bidini waktunya oleh akhirah untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan untuk masyarakat kita. Amin ya Alamin. Langsung saja kita buka kitabnya ya. Cabang iman yang ke-67 berarti ya. Qala nazimu penyusun nazam yaitu Syekh Zainuddin Al-Malibari rahimahullah berkata, berkata akrim lijarin semadaifin wasturan aurati ahli dini tak mantagnamu kalau dilakukan sedikit ya akrim lijarin summa daifin wasturan aurati ahli dini tak mantagnamu ya akrim muliakanlah akrim muliakanlah lijarin kepada tetangga akrim muliakanlah lijarin kepada tetangga itu cabang iman yang pertama yang ada di nazom ini memuliakan tetangga. kemudian muliakanlah tamu, cabang iman berikutnya. Kemudian muliakanlah tamu, cabang iman berikutnya, wasturan, dan tutupilah, atau lebih tepat lagi, dan benar-benar ya, benar-benar tutupilah, atau tutuplah rapat-rapat, tutuplah rapat-rapat, aurati ahli dini, aib, aib, ahli din, aib, orang yang beragama, aib orang yang beragama. Takman, takman akrim lijarin summa was wasturan aurati ahli dini. Takman, niscaya kamu aman. Ya. Takman, niscaya kamu aman, tagnamu. Dan niscaya kamu mendapatkan keberuntungan. Mendapatkan keberuntungan. Kalau Syekh Nawawi al-Bantani rahimahullah, Zakaran nazimu fi hadhal baiti salasa su'abin. Fayuqalu ala nazmi ma sabaqo. Kala Syekh Nawawi dhakara an-nazimu. Penyusun nazom menyebutkan. Penyusun nazom menyebutkan. Fi hadhal Pada bait ini. Pada bait ini. Salah ta tiga. Tiga cabang iman. Tiga cabang iman. Fayuqalu maka dikatakan. Maka dikatakan. Sebagai syarah atau penjelasannya dikatakan sebagai syarah atau penjelasannya ala nazmi masabako mengikuti urutan yang telah disebutkan sebelumnya mengikuti urutan yang telah disebutkan sebelumnya apa yang dikatakan wasuk batu asabiatu wasitun dan cabang iman yang ke-67 dan cabang iman yang ke-67 adalah ikramul jari memuliakan tetangga Memuliakan tetangga Oke okay, ya Ikramul jari Memuliakan tetangga Kayaknya ada beda redaksinya soalnya Qala ta'ala Wabil walidaini ihsana Wabil zil qurba wal yatama wal masakina Wal yatama wal masakini Wal jari zil qurba wal jari junubi Wa sahibi bil jambi Allah SWT berfirman A'udzubillahimina sholatul rajim Ya

berbagai bentuk kebaikan kepada kepada kerabat, kepada kerabat, Waliatama yatama dan juga kepada anak-anak yatim dan juga kepada anak-anak yatim wal kini dan juga kepada orang-orang miskin dan juga kepada orang-orang miskin wal jari kurba dan kepada tetangga dekat, tetangga dekat, pada tetangga dekat wal junubi dan kepada tetangga jauh kepada tetangga jauh bil jambi dan kepada teman kepada teman atau kepada kawan jambi yang ada di samping atau kanan kiri kita yang ada di kanan kiri kita wakila dan dikatakan wakila dan dikatakan fit maksudnya dalam tafsir ayat tadi oh ya tadi ini adalah surat an-nisa ayat 36 ya ayat yang barusan kita baca adalah An-Nisa ayat 36. Wakilah dan dikatakan fitafsir, maksudnya fitafsir hadil ya, ayat berkaitan dengan penafsiran An-Nisa 36. Wal jari dil kurba ay al jari al mulahiki. Maksudnya adalah tetangga yang dekat, al mulahik yang dekat, yang kalau makna aslinya sih melekat, tapi tidak harus melekat, dekat saja. Ya. Tetangga yang dekat wal jaril junubi ay al ba'idi ghairil mulahiqi al ba'idi itu ada yaknya setelah ain ya al ba'idi ghairil mulahiqi tetangga jauh yang tidak rapat dengan kita tidak dekat dengan kita dan was bil jambi yang dimaksud dengan as bil jambi ay ar rafiqi safar teman atau kawan satu perjalanan teman atau kawan satu perjalanan wa ani bini abbasin dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas, wa Mujahid dan dari Tabi'in Mujahid wa ada dan Qatada dan dari generasi berikutnya Wal Kalbi dari Al Kalbi wa Muqatil Ibnu Hayyan dan dari Muqatil Ibnu Hayyan wa Muqatil Ibnu Sulaiman dan dari Muqatil Ibnu Sulaiman apa yang diriwayatkan dari mereka wa qa, riwayatnya adalah Wal Jaril Junubi ay Al Ajnabi Ay al ajnabi anka al ajnabi anka orang yang uh, asing darimu asing darimu maksudnya bukan kerabat bukan kerabat maksudnya wasahibi bil jambi sedangkan dimaksud dengan asahibi bil jambi adalah ay safar safar teman dalam perjalanan teman dalam perjalanan wazada muqatil ibnu sulaiman dan muqatil ibnu sulaiman menambahkan Fakolah maka ia berkata fis bibil jambi yang dimaksud dengan as sahib jambi annahu bahwasanya ia adalah bahwasanya ia adalah ar rafiqu fis safari itu bukan wal hadiri ya wal hadori ar rafiqu fis safari wal eh, teman atau kawan dalam perjalanan perjalanan saat bepergian ya perjalanan saat bepergian ataupun sedang tidak bepergian ataupun tidak pepergian. Wan Ali, Wa Abdullah bin Mas'ud dan kiriwatian dari Ali bin Abi Talib, Radhanhu dan juga dari Abdullah bin Mas'ud terkait dengan pisah ibi bil Jambi terkait dengan yang dimaksud dengan asah ibi bil Jambi adalah adalah almarah adalah perempuan maksudnya istri maksudnya istri ya. Wan Wa Sa'id ibn Jubair dan diriwayatkan dari Sa'id ibn Jubair annahu ar-rafiq as-salih. Bahwasanya yang dimaksud dengan as-sahib jambi adalah ar-rafiq as uh, teman yang saleh, teman yang baik. Teman yang baik. Oke. Okay. Ini tambahannya ya, tambahannya yang tidak ada di versi tadi. Saya kembali ke sini ya. wazalika di sana tadi begitu ya. Wadzalika Bil ehsani ilaihi, bagaimana cara memuliakan tetangga? Cara memuliakan tetangga adalah bil ehsani ilaihi dengan cara melakukan berbagai kebaikan. Dengan cara melakukan berbagai kebaikan ilaihi kepada tetangga. Kepada tetangga. Nah bentuknya macam-macam. Bentuknya macam-macam di antaranya adalah bil bisri. Bentuknya di antaranya bil bisri dengan muka ceria. Bilbisri bisri ya dengan muka ceria jadi tidak merengut tidak cemberut ya tidak menyimpan dendam ya tidak menyimpan dendam atau menyimpan duka Bilbisri. bisri wa wajhi ya maksudnya adalah maksudnya adalah muka yang ceria muka yang ceria jadi kita bertemu dengan tetangga terus muka kita kelihatan seger ceria tidak cemberut ya tidak menyimpan duka gitu, tidak menyimpan dendam, tidak ada sesuatu yang dipendam, itu itu salah satu cara atau salah satu bentuk memuliakan tetangga. Salah satu bentuk memuliakan tetangga. Bentuk lainnya adalah wa irsali atau ami ilaihi dan mengantarkan makanan kepadanya. Mengantarkan makanan bisa juga minuman ya atau hadiah lainnya atau hadiah lainnya mengantarkan makanan kepadanya. Itu bentuk-bentuk yang bisa dilakukan sebagai wujud dari al-ihsan ilaihi. Sebagai wujud dari al-ihsan ilaihi. Oke. Okay. Juga watahammuli muli masodara minhu. Watahammuli masodara minhu. Menanggung atau menahan menanggung atau menahan apa saja apa saja yang muncul dan keluar dari tetangga menanggung atau menahan maksudnya sesuatu yang buruk ya, sesuatu yang kita merasa tidak pas, menahan atau menanggung apa saja yang keluar dari tetangga. Ya kalau ada yang buruk-buruk dari tetangga, kita tahamul, tahamul itu bersabar. Bersabar, kita bertahan, ya kita bertahan, tidak bereaksi. Ya. Fa'ilam yakadir, lalu jika seseorang tidak mampu, lalu jika seseorang tidak mampu ala dhalika, atas yang demikian itu atas yang demikian itu jadi atas uh, al ihsan ilaihi atas al ihsan ilaihi tadi maka fal yakuffa hendaklah menahan diri hendaklah menahan diri an -adahu, dari menyakiti tetangga dari menyakiti tetangga waqala sallallahu alaihi wasallam dan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda Ahsin Mujawarota Man Mujawarotaman Jawaroka Takun Musliman Asin berbuat baiklah Asin berbuat baiklah Mujawarotaman dalam berdampingan dengan seseorang dalam berdampingan dengan seseorang Jawaroka yang menjadi tetanggamu yang menjadi tetanggamu takun musliman niscaya kamu niscaya kamu menjadi seorang muslim takun musliman niscaya kamu menjadi seorang muslim jadi seakan-akan Bapak Ibu yang dimaklum salah manakala kita bisa berbuat baik kepada tetangga nah saat itulah kita menjadi seorang muslim seakan-akan begitu seakan-akan begitu ya atau dengan bahasa lain kalau kita ingin menjadi seorang muslim yang benar-benar muslim, di antara caranya di antara caranya adalah berbuat baik kepada tetangga. Wa sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, fal yukrim jarahu." Fal yukrim jarahu. Siapa saja yang beriman kepada Allah, siapa saja yang beriman pada Allah dan kepada hari akhir dan kepada hari akhir, maka maka hendaklah ia memuliakan tetangganya maka adalah ia memuliakan tetangganya. Fal yukrim jarohu. Wafil hadisi dan tersebut dalam hadis lain. Dan tersebut dalam hadis lain. Rasulullah s.a.w. bersabda, Man siapa saja, man siapa saja aroda yang menghendaki atau menginginkan, aroda yang menghendaki atau menginginkan, an yuhibbahullahu untuk dicintai oleh Allah, untuk dicintai oleh Allah Subhanahu fa Taala. Faalehi maka hendaklah orang itu hendaklah orang itu konsisten dengan atau komitmen dengan hendaklah orang itu komitmen dengan komitmen dengan sidqil hadisi komitmen dengan sidqil hadisi jujur dalam atau benar dalam berbicara benar dalam berbicara wa ada il amanati dan dalam menunaikan amanah dan dalam menunaikan amanah wa an la dan hendaklah ia tidak menyakiti tetangganya dan hendaklah ia tidak menyakiti tetangganya wa dan tersebut juga dalam hadis nabi aidon wa fi aidon tersebut juga dalam hadis nabi tersebut juga dalam hadis nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innal jara bahwasanya tetangga Innal bahwasanya tetangga al fakiro yang fakir al fakir yang fakir ya taalaku akan menggelayuti akan menggelayuti atau memegangi bijarihi kepada tetangganya kepada tetangganya al ghoniji yang kaya al ghoniji yang kaya yaumal kiamati pada hari kiamat pada hari kiamat wayakulu dan tetangga fakir itu berkata dan tetangga fakir itu berkata Ya Rabbi, Wahai Tuhanku Ya Rabbi, Wahai Tuhanku Salhada Tanyailah orang ini Tetangga yang kaya maksudnya Tanyailah orang ini atau tetangga yang kaya Dengan pertanyaan Lima mana ani ma'rufahu Lima mana ani ma'rufahu Kenapa tetangga saya yang kaya ini Kenapa tetangga saya yang kaya ini menghalangiku, menghalangiku untuk mendapatkan, menghalangiku untuk mendapatkan kebaikan darinya, menghalangiku untuk mendapatkan kebaikan darinya. Kenapa? Jadi akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban. Kalau Syekh Nawawi Bantani rahimahullah wal jaru yang disebut tetangga, huwa adalah tetangga itu siapa sih? Huwa adalah man seseorang, man seseorang bainaka wabainahu yang antara dirimu dengan dia yang antara dirimu dengan dia duna arba'ina adaron kurang dari 40 rumah kurang dari 40 rumah ay min ayi janibin dari sisi manapun kurang 40 rumah dari sisi manapun kada seperti inilah afadahu as-suhaimi Syekh As-Suhaimi menjelaskan. Syekh As-Suhaimi menjelaskan, ya. Oke, bapak ibu yang Allah salah ya. Jadi seperti yang lalu-lalu kita gunakan bahasa standar kita ya. Kalau kita ingin, kalau kita ingin iman kita senantiasa terjaga, terus terpelihara, nah, ibarat tubuh itu terus mendapatkan asupan asupan gizi ya, gizi-gizi baru. Sehingga semakin hari iman kita semakin kuat. Kalimat iman kuat itu ibarat pohon akar-akarnya menghunjam, menghunjam untuk mendapatkan sari-sari makanan di sana-sini. Batangnya menjulang tinggi di atas permukaan tanah. Dahan-dahannya besar-besar dan panjang serta banyak. Pada dahan itu tumbuh cabang-cabang dan pada cabang-cabangku tumbuh ranting-ranting, daunnya pun lebat, bunganya banyak lalu menghasilkan buah yang juga banyak. Yang buah itu, pohon dan buah itu bisa dinikmati bukan hanya oleh pemiliknya, tetapi juga oleh siapa saja yang ya berdekatan dengan pohon tersebut. Nah, kalau kita ingin punya iman seperti itu, jadi iman yang memberi manfaat, iman yang produktif gitu ya. Kalau kita ingin punya iman seperti itu, maka di antara caranya, di antara cara memberikan asupan nilai-nilai keimanan, memberikan gizi pada nilai-nilai keimanan kita, di antara caranya adalah ikromul jari. Di antara caranya adalah ikromu al jari. Nah, Bapak Ibu yang tidak salah, ikromul jari ini adalah istilah yang diambil dari hadis. Nah, Kata-kata ikrom itu istilah yang diambil dari hadis yaitu hadis di sini tadi man kana akhir fal yukrim fal yukrim jarohu nah kalau bahasa yang digunakan dalam Al-Qur'an digunakan dalam Al-Qur'an seperti tadi di, dikutip dari surat An-Nisa ayat 36 ya An-Nisa 36 adalah al-ihsan ya kosakatanya adalah ihsana jadi al-ihsan berbuat baik berbuat baik Nah dulu pernah kita bahas tentang apa itu ihsan ya. Ihsan itu mencakup tiga, tiga, makna, mencakup tiga makna. apa-apa kita ulangi lagi. Yang pertama ini adalah fi'luma huwa hasanun. Ya. Fi'luma huwa hasanun. Jadi melakukan melakukan sesuatu yang ia itu adalah sesuatu yang baik. Nah, itu cakupan makna ihsan yang pertama. Cakupan makna ihsan yang pertama lawannya adalah ya lawannya dari Hasan berarti kobih ya kobih atau tidak baik maksudnya kata-kata ehsan itu kata-kata ehsan itu adalah jika pilihannya adalah antara baik dengan tidak baik pilihannya adalah baik dengan tidak baik maka yang disebut ehsan adalah mengambil pilihan yang baik mengambil pilihan yang baik itu yang pertama cakupan makna yang pertama yang kedua adalah fi'luma huwa Ahsanu jadi melakukan sesuatu yang lebih baik, lebih baik ya. Jadi kalau tadi lemah wa hasan, sekarang lemah wa ahsan, melakukan sesuatu yang lebih baik. Artinya kalau kalau pilihan yang tersedia adalah baik, 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 baik dan baik, maka yang disebut ihsan adalah mengambil pilihan yang lebih baik, yang lebih baik. Nah, itu cakupan mana Ihsan yang kedua. Cakupan manaisan yang ketiga adalah masih sama dengan kedua bahasa Arabnya fi'luma huwa ahsan atau beda dikit lah huwa al ahsanu melakukan sesuatu yang ia itu adalah yang terbaik adalah yang terbaik. Saat beliau sallallahu ditanya tentang berbagai jalan kebaikan, kalau saya ingin berbuat baik ya sedekah, kalau enggak punya Rasulullah, kalau enggak punya bagaimana? Beliau menjawab dengan jawaban yang umum yaitu tabasumuka, viwaji akika, sodako.